Untuk Vision ini DP-nya boleh 1 juta. Halo halo, assalamualaikum sobat Viko Safiko dimanapun berada. Oke, sesuai request dari sampean kemarin ya. Request Mas Bro tolong request NVL harga. Nah itu ada NVL 1 ya. Ini ada Vision All, New Vision ada 2 ya. Ada 4 unit ya. Kita review secara detail. Oke, kita mulai dari NVL aja Mas Bro. Untuk NVL harganya 13 juta nego. Nah, sampean datang aja ke sini langsung. Untuk kondisi fisiknya kayak gini. Mulus, jos gandos. Kita lihat spedonya jalan berapa ini. Set 31.000. Jalan 31.000 ya Mas Bro. Nah. Bannya tebel banget, ini baru diganti untuk yang belakang. Wah. Mantap itu Mas Bro. Ini baru diganti ya yang belakang ya. Mas mantap jos gandos. Untuk yang depan lumayan tipis. Juga tipis sih. Ya cukup lah. Tapi masih tebelan yang belakang. Oke. Untuk harganya 13 nego ya. 13 juta nego, tahunnya 2015. Nah, sorry. 2015. Oke, lanjut kita ke Vision All, Mas Bro. Ini ada Vision All. Wih, barangnya sih mending, Mas Bro. Vision All. Ini baru hair plat. Vision All tahunnya 2011 ini ya. 2011 dibanderol 9 juta. 9 juta Mas Bro untuk Vision All-nya ini. Untuk bannya ya lumayan sih. Lumayan tebel. Monggo datang ke sini langsung aja Mas Bro. 35.000 ya Mas Bro. 35.000 kilo. Wih. Mantap Mas Bro. Untuk kondisi fisiknya seperti ini, fendernya masih ori, masih mulus sih. Wah. Masih mulus. Reflektornya agak sedikit memudar ya. Ya wajar karena kena halogen tuh, dengan lampu halogen karena panas ya. Ini kondisinya jos gandos Mas Bro. Ini Vision All ini keren banget di masanya Mas Bro. Dan ini sudah ada saklarnya ya. Di sini ada saklarnya. Yang 2012 ke atas tidak ada saklar. Auto nyala terus seperti Satria Fu Barong 2012 ke atas atau 2013 lah ya, 2013 itu sudah tidak pakai saklar Mas Bro. Jadi ini aman. Kita bisa matikan lampunya ya Mas Bro. Beda sama yang versi terbaru-terbaru ini enggak ada saklarnya. Ini Vision berjaya di zamannya ya Mas Bro. Malah jadi cerita. Ini keren banget serius. Waktu saya SMA, ini motor widih keren banget, goncengi cewek ya Mas Bro. Ini sama Satria FU. Tapi menurut saya itu lebih dilirik cewek Satria FU nya daripada si NVL ini. Karena di era dulu itu Satria FU wah jan jos pokoknya Mas Bro. Dan sekarang sudah hancur, regone hancur. Oke, kita lanjut aja ke New Vision. Nah, ini ada New Vision warna red black ya, warna merah hitam. Ini tahunnya 2017 ya, 17. Harganya 16. Tahunnya 2017, harganya 16. 16 juta dan tentunya bisa nego. Nego aja Mas Bro, monggo sampai nego. Oke, dan ini sudah full LED. Untuk lampunya sudah LED ya, dan sennya masih pakai bulam. Oke, dan ini sudah pakai end gripnya sudah ganti ya. Sudah gantian, dan untuk handle kopling sama remnya sudah pakai variasian ya. Dan untuk warna yang merah ini keren Mas Bro. Kalau menurut saya itu Vision bagusnya itu warna merah. Merah hitam ini sama yang Movistar ya. Sama yang Movistar. Itu keren. Wah, mantap itu.
Kemarin yang request NVL itu ada ya, warna putih sama merah. Cuma ada satu untuk NVL. Untuk yang All ini ada satu unit, dan untuk yang New Vision ada dua unit. Oke, yang ini ya, yang hitam ini New Vision juga, harganya selisih 1 juta. Yang merah 16 juta, yang hitam 17 juta, nego. Dan tahunnya beda 1 tahun, yang hitam ini tahun 2018, Mas Bro. Tahun 2018 harganya 17 juta, nego. Oke, ini mukanya kayak gini ya. Ini mukanya si New Vision. New Vision yang kita jalan, dan ini mukanya Vision All yang lampunya bisa dimatikan, dan ini mukanya NVL. Gimana menurut sampean, gantengan yang mana? Gantengan yang mana, Mas Bro? Dan coba kita lihat speedonya. Buatlah ini akinya gak dipasang ini. Waduh, gak dipasang ya, Mas Bro? Kita lihat yang merah aja. Nah, yang merah set. Nah, ini jalan 54.000. Jalan 54.000 ya. Nah. Yang ini enggak dipasang ini akinya ini. Atau dicopot ya? Mungkin dicopot itu ini biar enggak nyedot aki ya. Oke, kebetulan di sini ada 3 versi ya. Yang lebih bagus yang mana, Mas Bro? Yang ini NVL lancip ya. Yang NVL sudah lancip, dan di sini ada logo garpu talanya. Dan yang All sennya kayak gini. Itu yang ini agak sedikit lancip kayak gitu ya. Dan ini membulat kayak sedikit oval gitu. Dan masih pakai bolam. Masih pakai bolam ya. Oke, dan kita lanjut. Yang New Vision sudah LED. New Visionnya sudah LED ya, yang belakangnya. Untuk sennya masih bolam kayak gini. Nah, gimana menurut sampean? Masih gantengan yang mana ya? Kita komparasikan mumpung ada unitnya ya. Oh ya, untuk ban-bannya ya, yang ini NVL tebel banget, dan yang ini yang All agak tipis ya. Dan yang New Vision masih ori bannya ya. Tapi tebel juga, masih 40%-an lah ya. Yang ini, wah ini kandel pol ya, Mas Bro. Ini masih tebel banget. Oke. Oke, itu tadi review dari saya ya, Mas Bro. Jika ada salah kata dalam review, saya mohon maaf ya. Dan buat sampean-sampean yang mau lihat-lihat atau sekedar tanya-tanya harga, monggo kesini ya, karena harga tiap bulannya itu berbeda ya, Mas Bro. Dan untuk sampean-sampean semua yang tanya via online, jangan bingung, sampean bisa hubungi nomor yang saya taruh di deskripsi ya. Itu sampean chat, monggo sampean klik judulnya, nanti keluar deskripsinya ya. Oke, saya rasa cukup segini dulu aja ya, Mas Bro, jangan kepanjangan ya, nanti sampean malah bosan. Oke, akhir kata saya Wiko Safiko undur diri dulu, sampai jumpa di video saya berikutnya. Terima kasih. Jos Gandos. Oh ya, untuk Vision ini DP-nya boleh 1 juta.